Jakarta mana? Anginnya di tengah itu sangat kencang sekali sehingga beberapa perahu yang pulang itu adalah bukan pulang, maksudnya balik arah karena banyak besar, maksudnya anginnya kencang di tengah mungkin ya, sehingga beberapa perahu kembali pulang tidak melanjutkan untuk melaut atau sedang menunggu teduhnya angin di tepian pantai. Anginnya kencang menimbulkan gelombang yang besar-besar di tengah lautan atau seperti badai.
Anginnya kencang sekali, guys. Menimbulkan pecahnya gelombang di tengah lautan. Bagian nelayan uger pulang, tenangnya kencang. Bagian masih berjuang untuk melanjutkan perjalanan. Bagian lagi sedang berbicara dan melihat dari kejauhan apa yang sesungguhnya terjadi. Dia berada di tengah lautan. Vers yang baru saja berangkat, ini dia pulang. Pulang karena anginnya terlalu kencang di tengah, atau anginnya menimbulkan badai di atas lautan. Sehingga sebagian nelayan yang sangat menjaga perkakas mereka masing-masing, mereka memilih untuk kembali pulang karena takut berakibat yang tidak diinginkan. Jadi pada perkakas-perkakas mereka yang mereka gunakan untuk melaut. Konvers kayak mati mesin deh, kok malah banter ya. Konvers hari kita rokok biar enggak ngantuk, guys.